Halo guys, Nobel di sini. Kalian siap mereview mesin sangrai kapasitas 200 kilo dan nanti untuk pemanasannya menggunakan gas LPG. Untuk review lebih lengkapnya, jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami serta install aplikasi kami juga di Play Store HP kalian. Dan nanti buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin pengering ini juga bisa untuk klik linknya di deskripsi bawah ini. Nah, untuk di samping saya kali ini ada mesin terbaru kami. Jadi ini adalah mesin sangrai kapasitas 200 kilo. Dan nanti untuk dari mesin sangrai ini sudah menggunakan material itu full stainless wood grade, jadi cocok buat untuk pengeringan dan untuk mematangkan dari material makanan. Dan nanti untuk dari mesin sangrai ini, untuk cara kerjanya sendiri, nanti untuk material yang akan kalian keringkan atau kalian matangkan bisa langsung aja dimasukkan ke dalam drumnya, karena nanti di bagian ujung drumnya dilengkapi juga dengan pintunya atau untuk lubang inputnya memasukkan dari material tersebut. Dan nanti bisa dibongkar pasang juga nanti untuk cara memasukkannya. Dan nanti untuk pemanasannya nanti ada di bagian bawah dari drumnya nanti ini. Jadi nanti untuk pemanasannya akan memanaskan dari drumnya tersebut. Lalu dilengkapi juga dengan kontrol panel, ada box panelnya juga di bagian ujung sana. Nanti untuk dari komponen panelnya nanti ada dua lampu indikator, yang hijau indikator penyalaan mesinnya, sedangkan yang merah indikator pemanasan dari mesinnya. Dilengkapi juga dengan tombol power untuk menyalakan dan matikan dari mesinnya. Dan ada timer untuk mengatur waktunya, bisa diatur waktunya maksimal sampai 10 jam. Dan dilengkapi dengan termokontrol suhu, bisa diatur dari 50 sampai 200 derajat. Lalu dari mesinnya ini nanti untuk perputarannya dilengkapi juga dengan dinamo gearbox di bagian bawahnya dan ada rantainya. Dan dilengkapi juga dengan roda di bagian bawahnya untuk penyeimbang dari perputaran dari drumnya tersebut. Dan nanti di bagian sini dilengkapi juga dengan cover pelindungnya, jadi lebih aman dan safety juga tentunya. Lalu untuk mesin sangrai ini, itu adalah pemesanan atas nama Bapak Alfatik, nanti akan digunakan sebagai sangrai tepung. Dan nanti dari mesin sangrai ini nanti bisa digunakan untuk sangrai maggot, lalu untuk sangrai tepung, untuk sangrai kacang, itu juga sangat bisa. Dan juga untuk sangrai kopi, itu juga sangat bisa tentunya. Lalu nanti dari mesinnya ini dilengkapi juga dengan termometer di bagian drumnya untuk melihat suhu di bagian dalam drumnya. Dan nanti dari mesin sangrai ini kami juga menyediakan yang dua putaran. Jadi nanti ada yang satu putaran dan ada yang dua putaran. Dan nanti untuk tipenya, kami ada beberapa pilihan kapasitas. Ada yang 100 kilo, lalu 200 kilo seperti ini, dan paling besar ada yang kapasitas 400 kilo. Dan nanti untuk mempercepat dari pengeluaran materialnya, nanti dilengkapi juga dengan tuas di bagian sini. Itu nanti untuk mengangkat drumnya. Nanti bisa seperti ini contohnya. Nah, nanti untuk materialnya akan jatuh lebih cepat di bagian lubang outputnya tersebut. Setelah itu nanti dari mesin sangrai ini, untuk kelebihannya juga sangat banyak. Nanti yang pertama dari materialnya sudah terbuat dari material stainless wood grade. Lalu dilengkapi dengan kontrol panel yang sudah full otomatis di bagian sini. Setelah itu nanti sudah dapat garansi selama 1 tahun spare part, pengiriman juga support ke seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya free packing juga waktu proses pengiriman. Lalu dilengkapi juga dengan pengaman gasnya juga, ini sebagai pengaman gas buka tutup dari gasnya tersebut. Setelah itu untuk dimensi dari mesin sangrai ini, nanti untuk panjang itu 150 cm, lebar ke belakangnya 100 cm, untuk tinggi dari mesinnya 120 cm. Oke, sekarang langsung aja untuk cara operasional dari mesinnya. Nanti yang pertama kalian bisa hubungkan dulu untuk selang regulatornya ke tabung gas LPG. Setelah itu bisa hubungkan untuk stekernya ini ke arus listrik, langsung aja diatur bagian panelnya. Untuk mengatur di bagian panelnya, ini yang pertama timernya dulu yang diatur, sesuai kebutuhan. Setelah itu termokontrolnya yang diatur, langsung aja nyalakan dari tombol powernya seperti ini. Maka mesinnya sudah menyala. Nah, untuk mesinnya sudah menyala, jadi nanti untuk drumnya akan berputar seperti ini. Otomatis nanti untuk material yang akan kalian keringkan, nanti akan teradus secara otomatis di bagian drumnya ini. Dan nanti untuk tanda menyala nanti dilengkapi juga dengan dua lampu indikator hijau dan merah juga ikut menyala. Untuk cara matikan mesinnya nanti bisa langsung aja matikan dari tombol powernya atau bisa menunggu dari timer yang diatur tercapai. Satu dilengkapi juga dengan sistem overheating, nanti apabila suhu yang diatur tercapai otomatis pemanasan akan mati sendiri. Diikuti juga dengan lampu LED warna merah juga ikut mati. Lalu nanti apabila suhunya sudah mulai turun di bawah yang diatur, otomatis pemanasan akan menyala kembali, diikuti juga dengan lampu LED warna merah juga ikut menyala. Setelah itu nanti untuk dari cover ini, untuk cover pelindungnya, itu nanti juga bisa dibongkar pasang. Untuk membongkar pasangnya juga mudah, nanti tinggal ditarik ke atas saja, itu sudah terlepas. Setelah itu nanti saya akan tunjukkan untuk diuji coba dari pengeringan sangrai ini. Nanti kami ada beberapa bahan juga untuk yang akan dikeringkan menggunakan mesin sangrai ini. Setelah itu nanti untuk mesin pengering kami juga memiliki berbagai macam pilihan, mulai dari mesin pengering pertanian, kami ada rotary dryer, ada bed dryer, dan ada vertical dryer. Setelah itu nanti untuk pengering serbaguna ada pemanas ruangan, ada yang tipe gas, ada yang kayu bakar. Untuk pengering makanan kami ada sangrai seperti ini, ada oven kabinet, ada spinner minyak.
Dan nanti untuk pengering laundry kami ada tumble dryer, lemari pengering karpet, pengering sauna, pengering helm, dan pengering sepatu. Oke, terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami, serta install aplikasi kami juga di Play Store kalian. Dan nanti buat kalian yang mau tahu harga dari mesinnya, bisa langsung aja untuk klik link ada di bawah ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.